Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah di hari puasa terakhir ini sudah setengah hari ya sudah adzan. Nah, ini jam istirahat kita ya teman-teman. Bengkel Hana Motor masih buka ya sampai sore nanti. Buka kembali setelah Lebaran besok ya. Lebaran besok tutup guys ya. Di hari ini apa kabar semuanya teman-teman, semoga dimanapun anda berada selalu sehat walafiat tanpa halangan satu apapun ya, dilancarkan rezekinya, dimurahkan urusannya ya, dan puasanya tentunya ya sampai sore nanti. Ini ada yang puasa terakhir ya, puasa pembukaan sampai penutupan juga ada teman-teman ya. Nah, ini hari ini kita udah servisan nih, ini motor Scoopy. Motor cukup ini seret ya, gas-gasannya seret, rasanya seret, orang kepenak bos gas-gasannya. Nah, ini mau diganti isinya, isi tali gas ya. Nah itu isinya, ini kita bongkari semua ya, karena susah ya untuk mengganti tali gas, harus dibongkari semua ya. Ini ini juga salah satu persiapan untuk Lebaran bosku ya, nanti keliling ngegasnya seret nggak penak bosku. Nah, bosku ini lagi kita pasang ya tali gasnya, ini nanti sore siap ya insya Allah, karena ini memang harus siap hari ini karena besok sudah nggak ada aktivitas lagi teman-teman ya. Itu mati belum kita tangani, belum jumpa ya apinya. Ini kalau enggak jadi sekarang ya besok atau setelah Lebaran teman-teman, karena itu injeksi akinya enggak ada, ada tapi enggak hidup akinya ya, kontaknya sudah dilangsungkan lah ya cemana itu, makanya belum jumpa ya. Untuk motor Suzuki Excelo ini sudah siap juga ya teman-teman, sudah kita las, kita cek apanya, sudah kita las semuanya, kita ganti busi dan lain-lain ya. Ini motor lama nggak dipakai teman-teman. Ya, lama nggak dipakai. Gitu ya. Ini ada motor CB ya. Mesin GL Proplex. Ini lagi ganti karet armnya. Ini juga persiapan Lebaran juga, guys. Armnya goyang ya, ganti karet pinggangnya supaya nggak oblak lagi teman-teman ya. Nanti proses pemasangnya kita akan videokan ya teman-teman ya. Pokoknya diikuti terus channel Hana Motor, jangan lupa like, komen, dan subscribe YouTube Hana Motor supaya tidak salah paham nanti proses pemasangannya ya, dan lain-lain. Ini alamatnya, Jalan Indah Selatan, Simpang 3 Orcina, Batang Senaku ya guys. Guys, hari ini garapan sudah siap semua. Punya orang. Minum lah, minum. Punya Pak Adi itu. Ambil lah. Punya Pak Adi tadi. Guys, ini sudah sore ya, menjelang maghrib ini kita sudah tutup, beres-beres guys ya. Untuk video yang tadi sampai pasang army ya, jadi kita pasang ya, jadi kita videokan guys, karena tadi sibuk nggak sempet kita buat konten ya, pas padat kali tadi ya. Ini aja belum kepegang ini, untuk kita 125 nya ini hilang pengapian karena sudah enggak ada akinya, kabel-kabelnya sudah semrawut ya, sudah enggak ori lagi guys. Ini pending ya, harapannya siap Lebaran nanti, karena cukup pegang. Nah, belum saya kepegang guys ya, ini garapannya. Ini
udah sore guys, sekitar jam 16 jam 5 guys ini ya, baru jam 5 suasananya sudah terang. Ini apa? Ledana. Oke bosku ya, untuk video kali ini cukup sekian. Ini akhir berpuasa, akhir pekan berpuasa, besoknya lebaran ya guys. Sebelum kita usai, kita sekeluarga channel Hana Motor ya, mohon maaf lahir batin dari segala konten-konten Hana Motor semuanya ya guys, yang menyinggung atau tidak berkenan di hati teman-teman semuanya, mohon maaf ya. Semoga riaya ini, berkah ini besok suci kembali ya, fitrah kembali guys. Oke, cukup sekian video kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.